selain dari keberlangsungan dari debatnya yang dinilai cukup menarik adalah mengenai persiapan yang sudah diberikan kisi-kisi alias bocoran oleh pihak KPU. Nah, sebelumnya memang Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, Joko Widodo, Maruf Amin, dan juga Prabowo Sandiaga Uno, memang sudah diberikan sedikit bocoran, tepatnya ada 20 poin yang diberikan. Ini mengenai sejumlah tema yang dibawakan pada waktu debat sebelumnya. Tema-temanya memang seputar dengan hukum, HAM, anti korupsi, dan juga mengenai terorisme. Itu tuh tepatnya tuh pada hari Selasa tanggal 15, Rabu tanggal 16, itu semalaman itu warganet apa di Instagram, di Twitter, semua posting dari yang perubahan fisiknya, misalkan pada waktu masih SD dulu, terus sekarang sudah beda, misalkan dulu masih sedikit pipinya cabi, terus sekarang sudah kurus.